Pak dan Ibu sekalian, saya mendoakan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini saya terus memperkatakan tentang kelebihan daripada pupuk hormon yang telah dikeluarkan oleh HPA International. Banyak sekali testimoni yang telah diberikan, dihantar melalui Facebook kepada saya, ya, melalui WhatsApp dan sebagainya, menunjukkan bagaimana penggunaan pupuk hormon dalam tempoh masa 10 hari, dalam tempoh masa 2 bulan, 1 bulan, dan ini telah menunjukkan bahawa penghasilan daripada pupuk hormon itu telah memberikan satu inspirasi, satu mimpi baru kepada para petani. Bahawa insya-Allah kita akan dapat melihat nanti apabila penghasilan padi dapat kita ukur berapa ton yang dikeluarkan daripada sehektar kawasan pertanian yang biasa kita mendapatkannya dan dibuat perbandingan. Namun begitu, ada sudah banyak testimoni-testimoni yang sudah dalam jangka masa yang pendek dapat kita lihat. Misalnya penanam-penanam cili, ya, yang telah pun mengambil hasil cilinya 24 kali pengambilannya itu. Selalunya pohon akan jadi semakin kuning dan semakin tua, dan pada ketika itu daun dah mula jadi kerinting, buah dah mula keluar kecil-kecil. Apabila disemprot menggunakan daripada pupuk hormon ini, pohonnya menjadi besar semula, buahnya menjadi besar semula, dan insya-Allah bisa diambil pengambilannya itu jauh lebih banyak bilangan kalinya daripada yang lepasnya. Begitu juga dengan padi yang dapat kita lihat bahawa perkembangannya jauh sekali lipat daripada perkembangan yang tidak menggunakan hormon. Jadi bukan hanya sekadar itu, tidak tumbuh rumpai-rumpai atau rumput-rumput di celah pohon padi itu kerana banyaknya pohon padi yang tumbuh daripada bumi tersebut. InsyaAllah kerana hormon yang telah digunakan. Dan begitu juga sayur-sayuran, buah-buahan yang tak mengeluarkan bunga dan biasanya bunga itu rontok, maka insyaAllah bunga itu dapat bertahan dan akhirnya mengeluarkan buah. Biasanya yang kita jumpa kadang-kadang sudah 2 tahun, 5 tahun pohon yang tak mengeluarkan buah, saya dah beritahu jangan tebang lagi pohon yang tidak berbuah sebelum menggunakan hormon, pupuk hormon yang dikeluarkan oleh HPA ini, insyaAllah. Dan yang keduanya dapat kita lihat daripada bunga-bunga, ya, seperti bunga mawar, kita lihat yang tidak keluar buah, termasuk pohon-pohon yang sudah menunjukkan tanda-tanda mau mati, kekeringan. Bila disemprot itu, dia akan jadi segar, mengeluarkan pucuk dan daun yang baru. Ini menunjukkan bahawa hormon yang ada di dalam pupuk tersebut telah berjaya untuk mengembalikan semula pohon tersebut hidup seperti mana sewaktu kita mula menyemainya. InsyaAllah, saya percaya bahawa petani adalah golongan yang paling-paling istimewa, paling-paling beruntung, kerana petanilah yang banyak sedekahnya, di mana ketika mereka menanam padi dimakan oleh burung, burung itu pula hidup membiak sehinggakan kesemuanya menjadi amalan kebaikan kepada petani sebagai pahala sedekah. Dimakan oleh ulat ataupun dicuri orang, kesemuanya menjadi amalan sedekah yang tidak ada di tempat atau sektor-sektor pekerjaan yang lain. Bagaimana pula kita lihat petani, seorang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pertanian ini banyak risikonya. Boleh jadi dirosakkan oleh banjir yang datang ataupun musim panas ataupun serangan penyakit-penyakit yang lain. Namun begitu, tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tinggi. Kita berserah saja kepada Allah di samping menggunakan pupuk hormon yang terbaik yang kita keluarkan, insya-Allah. Jadi harapan kita bahawa hari ini petani yang menerima sedekah, petani yang menerima infak itu, pada esok hari mereka pula memberikan sedekah dan memberikan infak. Kalau hari ini petani dianggap sebagai golongan yang miskin, sesuatu hari nanti petani adalah golongan yang paling kaya. Kalau hari ini petani diberinya zakat, besok petanilah yang akan memberikan zakatnya. Dan satu hal lagi, bahawa petani adalah golongan orang yang sentiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau tidak ada petani, tidak adalah nasi yang kita makan, tidak adalah sayur-sayuran, tidak adalah
ikan-ikan daripada nelayan-nelayan. Jadi mereka adalah golongan yang istimewa yang Allah Ta'ala ciptakan pekerjaan ini, sebaik-baik pekerjaan untuk kita. InsyaAllah, mari bersama dengan pupuk hormon yang dikeluarkan oleh HPA International. Terima kasih atas kebersamaan ini. Malaysia berbunga, Indonesia berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.